Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ingat Allah hormati ibu-ibu, para ummahat wal akhwat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak lupa marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana di kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan taufik dan kemudahannya sehingga bisa melangkahkan kaki ini untuk menghadiri majelis ilmu yang merupakan salah satu dari taman-taman surga. Majelis ilmu yang akan memudahkan langkah seseorang menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, para ummahat yang dirahmati Allah, kita masih dalam pembahasan untaian nasihat dari Luqman Al-Hakim kepada sang anak, yang mana pada pertemuan kemarin telah kita bahas bersama betapa pentingnya hikmah dalam diri seseorang, sehingga ketika kita menyadari betapa pentingnya hikmah, ini akan mendorong kita untuk bersemangat, bersemangat untuk meraihnya, untuk memiliki sifat hikmah. Yang mana kemarin para ulama telah menjelaskan bahwasannya di antara makna hikmah yang dijelaskan oleh para ulama adalah al-ilmu nafi' wal amalu salih. Hikmah itu adalah ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Sehingga fokus kita sebagai hamba Allah, bagaimana bisa menambah ilmu yang bermanfaat, bagaimana bisa menambah amal soleh kita. Demikian pula di antara makna al-hikmah itu adalah wad'u syai' fi mawdi'ihi, yaitu menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya, meletakkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Kemudian di antara makna al-hikmah yaitu ilmu al-fahmu, pemahaman yang lurus dan juga memiliki cara pandang yang baik, cara pandang yang benar. Kemudian juga faedah yang kemarin kita bahas, di antara faedah tarbiyah adalah pentingnya mendidik anak itu dengan penuh keramahan. Karena sebuah nasihat, sebuah mau'idhah, yang namanya nasihat itu berat, sehingga di dalam menyampaikannya pun harus dengan penuh keramahan. Metode menyampaikan nasihat itu adalah disertai dengan tarhib, motivasi, dan juga disertai dengan tarhib, yaitu ancaman. Kemudian
Faedah yang kemarin juga kita bahas yaitu pentingnya seseorang itu memperhatikan prioritas dalam berdakwah. Prioritas di dalam berdakwah. Yang mana Luqman di sini memberikan nasihat kepada putranya, ya bunayya la tusyrik billah. Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Menunjukkan bahwasannya kita sebagai orang tua, fokus dakwahnya yang pertama kali adalah bagaimana mengajari anak kita tentang tauhid. Kita kenalkan pertama kali tentang Allah. Siapa pencipta kita? Siapa yang memberikan rizki kepada kita? Kita kenalkan anak itu dengan Allah, agar tumbuh rasa cinta pada diri anak kepada Allah. Ini faedah yang terakhir kemarin kita bahas. Kemudian kita lanjutkan, yang berikutnya, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah dosa yang terbesar, dosa yang paling berbahaya. Apa faedahnya ibu-ibu? Faedahnya yang menikah, ketika orang tua di dalam mendidik anak itu dimulai dengan memperingatkan sesuatu yang paling berbahaya. Jadi dalam mendidik anak itu yang pertama kali diterapkan adalah memperingatkan anak dari sesuatu yang paling berbahaya. Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anak kecilku, wahai ananda, jangan mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Inna syirka la dhulmun adzim. Kenapa? Karena kesyirikan itu adalah kedzaliman yang amat besar. Apa faedahnya ibu-ibu? Faedahnya adalah di dalam tarbiyah itu tidak masalah seandainya orang tua itu melarang anaknya yang masih kecil. Karena mungkin di sebagian parenting ya, kajian parenting, mungkin ada yang mengatakan kalau anak kecil jangan dilarang. Padahal kalau kita lihat dalam ayat ini, Luqman al-Hakim mengatakan la tusyrik billah, jangan. Kata la tusyrik itu merupakan sebuah ungkapan yang tegas. Jadi secara hukum asal tidak masalah ketika orang tua itu melarang sang anak. Meskipun kalau menurut penelitian ini, memang kalau anak masih kecil itu ada metode lain ya, dalam bentuk bagaimana anak tidak melakukan sesuatu yang berbahaya. Mungkin terkadang tidak menggunakan kata tidak, mungkin dialihkan dengan ungkapan yang lain yang tidak terkesan
sering melarang. Sehingga tinggal bagaimana orang tua itu bijak. Ya. Ini anak ini kan mungkin kalau kita membaca sebuah penelitian mengatakan kalau anak kecil nanti kalau sering dilarang nanti mungkin akan timbul perasa apa? Sifat suka memberontak atau mungkin enggak pas. Nah, di sini yang penting adalah porsinya. Dan yang terpenting adalah dijelaskan kenapa dilarang. Sebagaimana dalam ayat ini nih, la tusyrik billah, jangan menyekutukan Allah, jangan berbuat syirik. Apa alasannya? Innasyirka ladzulmun adzim, karena kesyirikan itu adalah kedzaliman yang amat besar. Betapa dolimnya orang yang berbuat syirik. Kalau adil itu namanya adalah menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Sedangkan dolim adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kenapa Bu syirik itu kedzaliman yang amat besar? Iya, coba kita renungkan nih, jika seseorang manusia itu diciptakan oleh Allah dari tiada menjadi ada. Kemudian Allah lah yang menciptakannya, Allah yang memberi rezeki kepadanya. Kemudian Allah telah menyediakan segala apa yang dibutuhkan, yang ia butuhkan di dunia ini. Jadi Allah yang telah berbuat baik kepada manusia, Allah yang telah memberikan nikmat. Nah ini kok malah beribadah kepada selain Allah? Ini menunjukkan kedzaliman yang terbesar. Allah sudah berbuat baik, memberikan segala bentuk macam kenikmatan, malah mintanya kepada para wali yang ada di kuburan. Terutama kalau musim kampanye yang musim pilek. Banyak yang ziarah ya Bu. Kemarin ada kecelakaan Bu. Rombongan ziarah makam kecelakaan di tengah jalan. Ada yang meninggal. Coba kalau ziarah kubur, ziarah wali tersebut ternyata diniatkan untuk minta-minta kepada para wali. Dan sekarang sudah dibungkus dengan istilah wisata religi. Demikian pula jika ada seorang anak, seorang ibu yang telah berbuat baik kepada anaknya, sudah mengandung, melahirkan, merawat, membesarkan, ternyata anak tersebut malah berbakti kepada wanita lain selain ibunya. Ini tentunya adalah kedzaliman yang amat besar. Jadi ini dalam ayat ini terdapat faedah ketika kita mendidik, ketika kita berdakwah, dimulai dengan apa? Memperingatkan sesuatu yang paling berbahaya, yaitu kesyirikan. Dan ketika kita melarang anak, dijelaskan kenapa tidak boleh. Nah, jangan. Kenapa Umi kok enggak boleh? Pokoknya kalau ibu bilang jangan ya jangan, jangan banyak tanya. Boleh enggak Bu gitu? Ya dijelaskan kenapa enggak boleh.
Karena dengan adanya penjelasan itu anak akan lebih bisa menerima. Oh itu toh, oh gitu ternyata nggak boleh alasannya itu toh. Demikian pula ketika kita berdakwah di tengah masyarakat, berdakwah mungkin orang tua kita, kerabat kita, saudara kita mungkin masih banyak melakukan berbagai kemaksiatan atau kemungkaran, maka dimulai dulu dengan apa? Dakwah tauhid. Jika masih banyak maksiat yang dikerjakan, maka yang terpenting adalah dimulai dengan dakwah tauhid dan memperingatkan dari kesyirikan. Iya, jadi Luqman al-Hakim mulai dari melarang anaknya dari berbuat syirik. Karena nanti kalau kita perhatikan ayat-ayat yang penuh berkah ini, nanti beliau juga akan melarang dari sifat sombong, menipu, congak. Tapi larangan yang pertama kali beliau ucapkan adalah larangan berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Ini menunjukkan bahwa kesyirikan adalah yang paling berbahaya, yang paling besar keburukannya. Karena kesyirikan menjadikan seluruh amal hamba itu hapus, sia-sia. Kesyirikan yang menjadikan seseorang itu kekal abadi di neraka. Sehingga faedah yang ke-14 pada ayat ini juga terdapat pentingnya menanamkan pada anak-anak sejak dini tentang tauhid, keikhlasan. Ya bunayya la tusyrik billah. Jadi pentingnya seorang anak itu diajarkan tauhid sejak dini. Karena dengan diajari tauhid sejak dini itu akan semakin bermanfaat baginya. Sehingga di antara hikmah pemberian nama ini pada sebaik-baik nama kan khairul asma Abdullah wa Abdurrahman. Sebaik-baik nama itu adalah Abdullah dan Abdurrahman. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah agar anak tersebut tumbuh di atas tauhid. Abdullah, hamba Allah. Ar-Rahman, hamba Allah yang maha pengasih. Sehingga anak tersebut harapannya apa? Harapannya adalah ingat bahwasannya dia itu hamba Allah, bukan hamba hawa nafsu. Ketika seseorang namanya Abdullah, dia ingat bahwasannya dia bukan hamba dunia, bukan hamba materi, bukan hamba dinar dan dirham, bukan hamba rupiah, apalagi dolar. Bukan hamba pakaian dan lain sebagainya. Bukan hamba setan dan juga bukan hamba-hamba kepentingan dirinya sendiri. Tetapi dia adalah hamba Allah Azza wa Jalla. Kemudian faedah yang ke-15,
sesungguhnya kesyirikan adalah kedzaliman dan pelanggaran yang paling besar. Inna syirka la dzulmun adzim. Pelanggaran yang paling besar karena ia menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ini insyaallah sudah kita singgung tadi. Faedah yang ke-16. Dan ini penting. Orang yang sedang belajar atau orang yang didakwahi perlu mengetahui buah atau hasil yang akan dipetik dari perintah-perintah jika dilaksanakan dan apa bahaya jika menerjang larangan-larangan. Jadi orang yang dinasihati, didakwahi itu perlu sebuah targhib wa tarhib. Kalau melaksanakan perintah, apa buahnya? Dan apa ketika melaksanakan atau menerjang larangan, apa dampak buruknya? Faedah yang ke-17. Sudah ya, faedah yang ke-17 sekarang. Kita lanjutkan ayatnya di sini. Setelah ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Ayat yang ke-14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa wassayna al-insana biwalidayhi. Dan di dalam ayat ini Luqman memberikan nasihat kepada sang anak dengan mengatakan, ketika Luqman mengatakan la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim, kemudian dilanjutkan dalam ayat ini wa wassainal insana biwalidayhi. Allah berfirman, dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tua, untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Di dalam ayat ini terdapat wasiat berbakti, berbuat baik, berbuat baik dan juga memuliakan kedua orang tua, memperhatikan hak-hak mereka. Sehingga wasiat untuk berbakti kepada orang tua itu memiliki kedudukan yang sangat agung dalam Islam. Dan itu wasiat yang besar. Karena wasiat ini adalah berasal dari Allah Rabb alam semesta. Wa wassainal insana biwalidayhi, dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadi yang disebutkan saat menceritakan wasiat Luqman itu merupakan wasiat dari Allah Azza wa Jal agar manusia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Sehingga setelah hak Allah dan Rasulnya, hak berikutnya yang harus diperhatikan adalah hak kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua.
Bahkan ketika seorang anak sedang melaksanakan sholat sunnah, kemudian dipanggil oleh ibunya, maka anak tersebut diperintahkan sebaiknya membatalkan sholat sunnah tersebut. Karena sholat sunnah tersebut hukumnya sunnah, sedangkan memenuhi panggilan ibu hukumnya wajib. Faedah yang ke-18 dari ayat tadi, sesungguhnya di antara yang paling bisa membangkitkan semangat untuk berbakti kepada kedua orang tua. Napa? Yang bisa membangkitkan semangat untuk berbakti kepada kedua orang tua adalah dengan mengingat keindahan masa lalu. Dengan mengingat keindahan masa lalu dan kebaikan yang tidak pernah putus. Maksudnya adalah yang menjadikan kita itu semangat berbakti kepada orang tua adalah mengingat-ingat jasa mereka. Mengingat jerih payah kedua orang tua, susah payahnya mereka dalam mendidik kita. Ingatan seperti ini yang bisa membantu seseorang untuk semangat berbakti kepada kedua orang tua. Kalau ingat, senantiasa ingat jasa kedua orang tua, inilah yang bisa menghindarkan sang anak dari sifat durhaka. Sebagaimana dalam ayat ini nih, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ. Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Diingatkan jasa seorang ibu, hamalatsu ummuhu wahnan ala wahnin, ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Seorang ibu ketika sedang mengandung itu mengalami yang namanya sebuah beban kepayahan. Betapa beratnya seorang ibu yang mengandung. Sehingga di dalam ayat ini diingatkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Bagaimana dulu ibumu yang telah susah payah mengandungmu selama 9 bulan. وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ, dan telah menyusuimu selama 2 tahun, menyapihnya dalam 2 tahun. Jadi dalam ayat ini nggih, terdapat nasihat, ingatlah wahai anak manusia apa yang telah terjadi pada diri ibumu. Betapa ibumu sangat menyayangimu saat-saat dia mengandung, menyusui, mendidikmu. Ingatlah ketika beliau hamil. Ingatlah ketika beliau ya sering mual,
merasakan kesakitan, kelelahan saat engkau berada dalam rahim ibu dalam waktu yang tidak singkat. Engkau adalah beban berat yang terus dibawa dalam perut ibu selama 9 bulan. Engkaulah yang menyebabkan dia merasakan kesulitan saat hendak berdiri, saat hendak duduk, saat hendak tidur. Kemudian ingatlah ketika ibumu melahirkanmu, betapa berat penderitaan yang dirasakan oleh ibu sampai engkau keluar bisa lahir di dunia ini. Kemudian juga dalam ayat ini diingatkan, ingatlah ketika ibumu menyusuimu. Ingatlah apa yang dia rasakan berupa keletihan, kelelahan, rasa sakit, penat, sering kurang tidur. Ini semua adalah kebaikan yang tidak sepantasnya dilupakan atau hilang dari ingatan. Jadi kesimpulannya pun apa ibu-ibu, bahwasannya seseorang itu akan semangat dalam berbakti kalau mengingat jasa-jasa orang tua kita. Bagaimana dulu perjuangannya? Mengingat jasa ibu yang telah mengandung, melahirkan, menyusui, merawat. Mengingat jasa sang ayah yang telah berlelah-lelah, berletih-letih dalam mencari nafkah. Ini yang pertama. Jadi yang membantu untuk berbakti itu adalah mengingat jasa orang tua. Hamalatsu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini. Faedah yang ke-19. Di antara yang juga bisa membantu untuk semangat berbakti kepada kedua orang tua adalah napa bu? Anishkurli wali waliday ilayyal masir. Anishkurli, maka bersyukurlah kepadaku, kata Allah, dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Ilayyal masir, kepadakulah kamu dikembalikan. Faedah ibn apa? Yang membuat seseorang semangat berbakti kepada orang tua adalah mengingat tempat kembali kita di sisi Allah. Jadi orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya itu akan kembali kepada Allah. Maksudipun apa? Kalau kita berbakti maka akan mendapatkan balasan dari Allah. Ilayyal masir, diingat nanti itu kita semua akan kembali kepada Allah dan akan mendapatkan balasannya. Apalagi orang tua itu adalah pintu surga yang paling tengah. Orang tua, pintu surga yang paling tengah. Sebagian anak ada yang capek-capek, ada yang merantau ke tempat jauh, cari kebahagiaan, cari surga ke tempat yang jauh, padahal surga ada di rumahnya sendiri. Surga itu adalah ada pada berbakti kepada orang tuanya. Itu seperti seseorang yang ibaratnya adalah merantau ke tempat jauh mencari tambang emas.
mencari apa? Tambang emas. Ternyata ketika sampai di sana, di perantauan yang jauh, negeri nan jauh di sana, tidak mendapati tambang emas, Bu. Justru tambang emasnya ada di daerahnya sendiri, di rumahnya sendiri. Jadi yang menjadikan seseorang itu semangat berbakti kepada orang tua, ingat dia akan kembali kepada Allah dan akan mendapatkan balasan indah dari berbaktinya dia kepada kedua orang tua. Sedangkan orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, maka dia juga akan kembali kepada Allah dan akan mendapatkan hukuman akibat kedurhakaannya. Sehingga dia akan merasa ngeri kalau berbuat durhaka kepada kedua orang tua. Ilayyal masir, hanya kepadakulah kamu kembali. Demikian juga kalau kita ingat, kita juga ketika seseorang mengingat betapa pentingnya berbakti kepada orang tua, dia mengingat nanti juga dia akan jadi orang tua. Kalau ada anak yang durhaka kepada kedua orang tua, maka siap-siaplah giliran nanti anakmu yang durhaka kepadamu. Sebaliknya, jika seorang anak berbakti kepada kedua orang tuanya, maka berbahagialah, karena kelak anakmu akan berbakti kepadamu. Al-jazak min jinsil amal, balasan tergantung dari jenis amal perbuatan. Kalau kita berbakti kepada orang tua, nanti anak-anak kita juga akan berbakti kepada kita. Sebaliknya, kalau kita durhaka kepada orang tua, maka nanti akan dibalas giliran anak-anak yang akan durhaka. Na'udzubillahi min dzalik. Faedah yang ke-20, besarnya hak seorang ibu. Jadi dalam ayat ini dijelaskan besarnya hak seorang ibu. Jadi sesungguhnya ibu adalah manusia yang paling utama untuk mendapatkan bakti dari anaknya. Dalam sebuah hadis, ada seseorang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati?" Qala ummuk. Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak untuk saya perlakukan dengan baik? Beliau menjawab, ummuk, ibumu. Qala summa man? Qala summa ummuk. Qala summa man? Qala summa ummuk. Qala summa man? Qala summa abuk. Jadi ketika Nabi ditanya, siapa ya Rasulullah yang paling berhak aku itu berbuat baik kepadanya? Nabi menjawab, ibumu. Orang tersebut kembali bertanya, kemudian siapa ya Rasulullah? Nabi menjawab, ummuk, ibumu. Summa man, kemudian siapa ya Rasulullah? Nabi menjawab, ummuk, ibumu. Berarti sampai berapa kali? 3 kali ini. Kemudian orang tadi kembali bertanya, summa man? Qala abuk.
Kemudian siapa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, kemudian ayahmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ibu sebanyak 3 kali. Karena ibu adalah orang yang paling berhak, paling utama untuk mendapatkan perlakuan yang baik. Ditambah lagi kebaikan yang didapatkan oleh sang anak dari ibunya, itu tidak akan bisa yang menyamai, karena ibu yang mengandung, melahirkan, menyusui. Oleh karena itu, sebagian ulama ada yang mengatakan sesungguhnya pada ayat ini terdapat dalil dan pendukung terhadap apa? Perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibumu, kemudian ibumu, kemudian ibumu. Kenapa? Karena dalam ayat disebutkan 3 tingkatan kebaikan yang diberikan oleh sang ibu kepada anak. Yang pertama adalah ummuhu wa ummuhu, yaitu kebaikannya sebagai seorang ibu. Hamalathu, karena ibu yang mengandung. Wa fisaluhu, karena ibu yang menyusui. Ini adalah 3 tingkatan kebaikan yang berasal dari seorang ibu, yang tidak bisa didapatkan dari selain ibu, tidak bisa didapatkan dari seorang ayah. Nih. Sehingga kondisi ini tentunya yang menjadikan seorang anak itu berusaha untuk berbakti kepada sang ibu. Namun sangat disayangkan, ada musibah besar yang kita dapati sebagian orang yang telah mendapatkan berbagai macam kebaikan yang tak terputus dari sang ibu, namun apa? Namun justru ia malah berbakti kepada orang lain, ya, padahal belum pernah apa memberikan 1/10 saja dari kebaikan sang ibu tidak bisa menyamai. Jadi ada yang tidak berterima kasih kepada orang-orang yang telah berbuat baik kepadanya. Sehingga kesimpulannya pun apa? Durhaka kepada ibu adalah dosa yang paling besar, dosa yang paling hina setelah kesyirikan. Bagaimana seseorang itu durhaka kepada ibunya, padahal ibu adalah yang paling banyak memberikan kebaikan dan kedermawanan kepadanya. Faedah yang ke-21, sesungguhnya apa yang pernah dirasakan oleh seorang ibu berupa kesusahan, kelelahan ketika hamil dan melahirkan, menyusui, itu tidak akan pernah bisa dibalas oleh sang anak. Itu enggak akan pernah bisa dibalas. Bahkan apa, seandainya anak ingin membalas 1 tarikan nafas saja, 1 tarikan nafas sang ibu ketika melahirkan, itu enggak bisa.
Jadi meskipun sang anak berusaha membalasnya, enggak akan bisa menyamai jasa ibu. Bahkan ketika ada seorang yang bertanya kepada sahabat yang lain, ketika apa? Ketika haji, kemudian dia menggendong ibunya kemana-mana, itu enggak bisa menyamai, bisa membalas kebaikan ibu, meskipun hanya satu tarikan nafas ketika melahirkan. Faedah yang ke-22, sesungguhnya didampingkannya hak orang tua dengan hak Allah menunjukkan betapa tingginya kedudukan hak orang tua. Jadi didampingkannya hak orang tua dengan hak Allah menunjukkan betapa tingginya kedudukan hak orang tua. Karena hak orang tua adalah hak yang paling wajib untuk dipenuhi setelah hak Allah. Faedah yang ke-23, sesungguhnya bersyukur kepada kedua orang tua, bagaimana cara berbakti, berterima kasih, bersyukur kepada kedua orang tua, caranya adalah dengan mencintai, mendoakan, menyambung silaturahmi, dan berbuat baik kepada mereka berdua. Faedah yang ke-24, bahaya durhaka kepada kedua orang tua. Karena itu termasuk dosa yang paling besar. Sebagaimana dalam hadis Abu Bakrah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahasanya Rasulullah SAW bersabda, salasan, qalu bala ya Rasulullah, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair, maukah kalian aku kabarkan tentang dosa-dosa yang paling besar? Dosa-dosa besar yang paling besar. Para sahabat berkata, iya wahai Rasulullah. Faqala al-isyraku billah wa uququl walidain. Dosa besar yang paling besar adalah berbuat syirik kepada Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Al-isyraku billah wa uququl walidain. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Sehingga ibu-ibu yang dirahmati Allah, terkadang kalau kita perhatikan dan kita renungi, sebagian anak itu tidak merasa ternyata perkataannya menyakiti orang tua. Sebagian anak tidak merasa ternyata perbuatannya termasuk bentuk durhaka. Sebagian anak tidak merasa ternyata kelalaiannya, ternyata ketidakpeduliannya terhadap orang tua adalah ini bentuk kedurhakaannya.
sehingga kajian-kajian tentang birrul walidain adalah kajian-kajian yang harus sering kita dengarkan. Kajian yang penting yang harus apa? Sering kita dengarkan, sering kita kaji. Karena kita hidup di zaman yang sekarang ini banyak anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Kalau ibu-ibu, para ummahat, pernah dereng mendengarkan kajian Ustadz Armen Halim Naro rahimahullahu ta'ala yang berbicara yang apa? Kajiannya Masya Allah berkaitan dengan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Kutitipkan surat ini dari sang ibu, dan surat tersebut kemudian dibalas oleh sang anak. Yang isi surat dari sang ibu tersebut berisi apa, Bu? Berisi perasaan kesedihan dari sang ibu, dari apa, kelalaian anaknya di dalam berbakti kepadanya. Kisah yang bagus, kisah atau surat yang bagus ya, yang itu adalah sebuah pengingat agar seseorang itu jangan sampai lalai berbakti kepada kedua orang tuanya. Faedah yang berikutnya, ayat yang ke 15. Setelah anishkurni wali waliday ilayyal masir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Faedah yang ke-25 adalah napa, Bu? Bagaimana cara bermuamalah jika ayah dan ibu itu orang musyrik? Gimana bermuamalah dengan orang tua yang musyrik? Sebagaimana dalam ayat ini nih, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun, dan jika keduanya memaksamu untuk berbuat syirik, menyekutukan aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang hal itu, fala tuti'huma, kalau orang tua menyuruh berbuat syirik, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Jangan taati kalau menyuruh syirik. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Artinya pun apa? Berarti kalau orang tua menyuruh berbuat maksiat, apalagi kesyirikan, tidak boleh taat. Tidak boleh taat. Namun yang bersamaan, di saat yang bersamaan, tetap wajib berbuat baik.
tetap wajib berbakti kepada kedua orang tua. Ini napa? Faedah yang amat besar ya dari ayat tadi, bahwasannya bagaimana indahnya Islam. Ketika orang tua menyuruh berbuat syirik, jangan taat, tapi tetaplah berbuat baik kepada orang tua. Faedah ke-26. Pada kisah Luqman tadi, ibu-ibu, terdapat penjelasan kesempurnaan syariat. Kesempurnaan syariat dalam seruan untuk menjaga perbuatan baik dan akhlak mulia. Jadi sempurnanya Islam, indahnya Islam itu dalam apa? Seruan menjaga perbuatan baik dan akhlak mulia. Sebagaimana tadi, jika sang ayah, ibu, seorang musyrik, kemudian mengajak anaknya berbuat syirik, Allah tetap memerintahkan wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, dan pergaulah keduanya di dunia dengan baik. Jadi berbakti, berbuat baik kepada orang tua ini diperintahkan meskipun orang tua itu musyrik. Lalu bagaimana dengan orang tua yang masih beriman? Orang tua yang beriman, yang sholat, yang tidak menyuruh anaknya kecuali kebaikan, tentunya apa? Lebih harus wajib nih berbakti kepadanya. Faedah yang ke-27. Tidak ada kewajiban taat atau tidak boleh taat kepada makhluk dalam hal bermaksiat kepada khalik. Jadi kenapa? Tidak boleh taat kepada manusia jika itu adalah berbuat maksiat kepada Allah. Fala tuti'huma, jangan kamu mentaati keduanya. Ini yang kita jadikan dalam prinsip hidupnya. Siapa saja yang menyuruh berbuat maksiat kepada Allah, maka tidak boleh taat. Meskipun yang menyuruh itu orang tua, suami, istri, anak, dan lain sebagainya, tidak boleh taat kepada siapa saja kalau itu berbuat maksiat kepada Allah. Faedah ke-28. Dalam ayat ini ibu-ibu, ada ayat yang berbunyi wa in jahadaka. Pakai lafaz napa? Jahadaka. Maksudipun napa? Wa in jahadaka. Jika keduanya itu memaksa. Wa in jahadaka, namanya orang memaksa itu kan sungguh-sungguh nih. Berarti apa faedahnya? Terkadang orang yang sesat, pengikut kebatilan, itu terkadang bersungguh-sungguh dan mengerahkan seluruh kemampuannya
untuk menyebarkan kebatilan, untuk mengajak kepada kesesatan. Jadi orang yang berdakwah ajak-ajak masuk neraka, mengajak kepada jalan kesesatan, itu saja juga bersungguh-sungguh mereka berkorban. Contohnya pun apa Bu? Contohnya misionaris, orang-orang yang punya misi membawa ajaran kristenisasi. Bagaimana mereka itu bersabar, bersabar masuk ke pedalaman-pedalaman, masuk ke hutan-hutan dalam rangka apa? Mengajarkan kebatilan, mengajak kesesatan. Jadi orang yang menyeru kepada jalan kebatilan, itu saja mereka bersungguh-sungguh. Mereka juga ditimpa kesusahan, kepayahan. Sehingga jangan sampai seseorang yang berada di atas al-haq, di atas kebenaran, kemudian ia bermalas-malasan dalam berdakwah, bermalas-malasan dalam amar ma'ruf nahi munkar, bermalas-malasan dalam mendidik anak, bahkan terkadang merasa putus asa dalam mendakwahkan kebenaran. Tidakkah kita malu dengan mereka, para pendakwah, para penyeru kebatilan? Mereka saja bersemangat, mereka saja bersungguh-sungguh untuk menyesatkan umat. Jadi ada dai-dai yang apa? Bersungguh-sungguh untuk mengajak, menyeru umat kepada jalan kesesatan. Faedah ke-29. Perbedaan antara tidak taat dengan durhaka. Dados napa Bu? Benten nggih, beda antara tidak taat dengan perbuatan durhaka. Perbedaan antara tidak taat dengan perbuatan durhaka. Karena kan sebagian orang mencampur adukkan antara tidak taat dengan perbuatan durhaka, sehingga menganggap kalau enggak taat orang tua, wah berarti durhaka. Allah berfirman, fala tuti'huma, jangan kamu taati keduanya. Allah tidak berkata durhakalah kepada keduanya, bukan. Tapi fala tuti'huma, jangan kamu mentaati keduanya. Jadi lafadznya bukan durhakalah kepada keduanya. Jadi kalau sang anak disuruh berbuat maksiat kepada orang tua terus enggak mau, ini bukan durhaka namanya. Ini namanya berbakti. Karena kalau menuruti perintah orang tua yang menyuruh berbuat maksiat, ya sama saja. Orang tua apa? Dapat, ya dapat dosanya. Faedah yang ke-30, faedah yang terakhir insyaallah ini yang kita bahas di kesempatan siang hari ini, keutamaan sahabat yang baik. Keutamaan teman yang baik. Teman yang memberikan semangat, motivasi untuk berbuat baik.
teman yang mengajak semangat untuk menghadiri majelis ilmu. Sebagaimana di dalam ayat ini dijelaskan, wattabi sabila man anaba ilaih, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Ikuti jalan orang yang kembali kepadaku. Itulah jalan para sahabat Nabi SAW, orang terbaik umat ini, sebaik-baik generasi. Ikuti jalan orang yang kembali kepadaku. Sebagian ahli tafsir menjelaskan itulah jalannya Abu Bakar dan para sahabat. Ini menunjukkan keutamaan para sahabat, orang-orang yang terbaik dari umat ini. Maka ini sudah sepantasnya kita mengenal dan mengikuti jalan orang-orang yang terbaik, dan bisa kita jadikan suri teladan, dan berhati-hati dari mengikuti jalan selain jalan-jalan kaum mukminin. Sehingga apa? Pentingnya memilih teman. Jangan salah berteman, karena betapa banyak orang itu yang awalnya berada di atas jalan kebenaran, kemudian melenceng kepada jalan kesesatan karena salah bergaul, salah dalam berteman. Demikian ya ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ini ya beberapa faedah yang bisa kita ambil dari kisah apa? Luqman Al-Hakim ini. Insyaallah nanti besok masih ada beberapa faedah, kita sampai faedah ke-30, berarti masih ada 20 faedah lagi. Karena nanti Luqman akan menasihati anaknya bahasanya apa? Perbuatan sedikit apapun akan Allah balas. Juga nasihat Luqman gimana menyuruh sang anak untuk berbuat baik, untuk sholat, untuk mencegah kemungkaran, untuk sabar terhadap takdir, dan juga apa? Nasihat Luqman, jangan memalingkan muka, jangan sombong, jangan berjalan penuh angkuh. Allah enggak suka orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan bagaimana sederhana dalam berjalan, juga lunak dalam suara. Nah nanti insya Allah faedah-faedah yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya bi'idznillahi ta'ala. Demikian ya ibu-ibu yang bisa kita bahas, mudah-mudahan bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Fa'akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada pertanyaan? Monggo. Ini ibu, pertama yang harus kita pahami bahwasannya apa? Ketika kita mungkin mengatakan sesuatu yang dalam syariat ya kurang benar atau tidak sesuai dengan syariat, maka secara asal, maka apa? Karena ketidaktahuan kita, maka tidak mengapa. Karena kita ketika menasihati orang tua, bu,
Pak, Bu, kalau sakit nggak sholat nggak apa-apa. Kita menasihati seperti itu karena apa? Yang pertama adalah karena ketidaktahuan kita. Ternyata orang yang sakit itu dalam keadaan apapun tetap wajib sholat, meskipun dia dalam keadaan terbaring lemah. Ternyata dalam syariat tetap wajib sholat sesuai dengan kemampuan. Yang kedua adalah apa? Kita mengatakan demikian karena yang pertama tadi tidak tahu, dan yang kedua adalah karena kita mungkin merasa kasihan melihat orang tua sakit, sehingga kita merasa kasihan. Bu, Pak, Bu, nggak usah sholat, nggak apa-apa, kan baru sakit. Itu sebenarnya muncul dari rasa kasihan kita. Namun ternyata dalam syariat itu napa? Dalam kondisi apapun selama hayat masih ada, masih bisa akal itu masih sadar, maka tetap ada kewajiban sholat. Ini bukan berarti syariat memberatkan, bukan, justru syariat memberikan kemudahan. Karena kata Nabi, sholli qa'iman, sholatlah dalam keadaan berdiri. Fa in lam tastati fa qa'idan, jika enggak mampu maka sholatlah dengan duduk. Fa in lam tastati, dan jika tidak mampu, fa ala janbin, maka berbaring. Sehingga insya Allah karena itu berasal dari ketidaktahuan kita dan niat baik kita kasihan kepada orang tua, insya Allah mboten napa-napa. Yang penting kita beristighfar kepada Allah karena ketidaktahuan kita. Karena ketidaktahuan kita. Sehingga dalam syariat ini ibu-ibu sesuatu itu tidak hanya dengan perasaan, tapi dilihat syariatnya bagaimana. Karena kalau kita main perasaan, dalam keadaan sakit nggak apa-apa, nggak sholat, justru dalam keadaan sakit seseorang itu harus semakin dekat dengan Allah. Karena dengan dekat kepada Allah ini yang akan menguatkannya ketika sakit. Dekat dengan Allah ini yang akan menghiburnya ketika sakit. Dekat dengan Allah yang akan menjadikannya ridho menerima takdir sakit, menjadikannya sabar dalam menerima ujian tersebut. Sehingga karena butuh kekuatan kedekatan dengan Allah, ya tetap caranya tetap dengan menjaga sholat meskipun dalam keadaan sakit, yang justru saat-saat itu kita sangat butuh-butuhnya dekat dengan Allah. Karena ketidaktahuan kita. Monggo. Nah, waktu masih bisa berkomunikasi itu diminta sholat itu nggak mau karena beliau setahu beliau mungkin kalau ada apa pakai pempes itu loh sah, itu nggak boleh apa nggak sah gitu sholatnya, jadi dia nggak mau suruh sholat walaupun pakai pempes karena saya minta dilepas bersih wudhu gitu juga. Tahunnya juga karena di PPS-nya mungkin ada.
Nggih, pertanyaan yang sangat penting sekali nggih, terutama berkaitan dengan bagaimana kita di dalam merawat nggih kedua orang tua yang sudah sepuh, sudah lanjut usia. Tentunya di sana Abah, di dalam merawat kedua orang tua yang sudah lanjut usia itu sangat membutuhkan kesabaran yang ekstra dan juga kelemah lembutan dan juga kebijaksanaan. Demikian pula itu hakikatnya adalah jalan pintas atau jalan yang memudahkan langkah kita menuju surga. Di antara itu ada jalan apa pintu, di antara pintu terbaik untuk masuk surga. Sehingga dalam kondisi seperti ini, maka kita berusaha untuk mengetahui hukum fikihnya. Hukum fikih bagi seseorang yang terkena penyakit stroke, bagaimana nanti toharohnya, bagaimana sholatnya, itu kita pelajari fikihnya. Karena para ulama sudah menjelaskan dengan lengkap dalam kitab-kitab mereka, bagaimana bersucinya, bagaimana sholatnya. Tentunya yang pertama, ketika orang tua itu dalam kondisi stroke, maka apa? Di sana terdapat kemudahan-kemudahan, ya, ataupun hal-hal yang dimaafkan yang tidak ada pada orang yang masih sehat. Sebagaimana contoh, orang yang napa besar nih, sering buang air kecil terus, maka apa? Maka seperti ini boleh hukumnya ketika napa? Ketika diberi pempes, kemudian apa? Kemudian sholat dengan pempes tersebut. Ketika memang berat untuk mengganti pempes nih, untuk mengganti pempes tersebut setiap apa? Setiap saat itu berat nih. Maka tidak mengapa nih, seandainya rasa berat tersebut tidak mengapa ketika apa? Sholat dalam keadaan memakai pempes. Terlebih lagi ketika enggak pakai pempes, nanti gimana ketika sholat itu terus ternyata pipis. Namanya orang yang stroke kadang enggak kerasa ternyata pipis. Sehingga tidak masalah ibu nih dalam kondisi tersebut, meskipun jika mampu dan itu yang terbaik adalah ketika apa? Ketika tiba waktu sholat, contohnya tiba waktu duhur ya, itu apa? Kita ganti pempesnya yang tadi dipakai sejak pagi. Terus nanti kalau asar, ketika mungkin ya, jaraknya masih sedikit, ya kalau mampu nggak masalah. Seandainya tidak mampu ya, berat, nanti apa? Bisa diganti pempesnya ketika maghrib. Duhur asar satu pempes, terus nanti mungkin maghrib isya bisa pakai satu pempes, terus nanti subuh lagi. Sehingga dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi sakit nih, hukumnya sah. Hukumnya apa? Sah memakai apa? Pempes. Nih, karena dalam kondisi sakit. Sebagaimana wanita yang istihadhah yang selalu keluar darah, maka apa? Memakai pembalut, dan ketika sholat mungkin keluar darah atau yang lainnya, enggak masalah. Yang penting adalah wanita istihadhah itu ketika akan sholat selalu berwudu. Adapun mandi itu disunahkan, hukumnya sunnah. Setiap mau sholat mandi dulu. Sehingga ibu yang terhormati Allah Subhanahu wa taala, jadi secara asal nih hukum dalam Islam itu memberikan kemudahan. Memberikan apa? Kemudahan sehingga tidak masalah
ketika kita baru memakaikan pampers, terus mungkin sudah agak apa ya, buang air kecil sedikit, ya nggak masalah. Karena itu napa? Sesuatu yang masyaqqah, sesuatu yang berat. Meskipun kalau seandainya ada yang lebih utama, kita nggih berusaha napa? Memilih yang lebih utama tadi. Kata nggih, wallahu taala alam bisawab. Sebagaimana ketika ibu-ibu ketika gendong bayi terus pakai pempes dalam sholat, boleh mboten? Boleh enggak, Bu? Gendong bayi, gendong anak pakai pempes dalam sholat. Apakah berarti itu kita sholat terus membawa najis yang ada dalam pempes? Boleh, Mbak Tan? Boleh. Boleh saja. Kan pakaian kita enggak kena najis, enggak kena pipis. Kok enggak kepikiran ya, Ustaz? Lagi? Ah, enggak. Mbak Tan apa-apa digendong? Nih, jadi bukan berarti kita membawa najis terus enggak boleh gitu nih. Ya. Nih, wallahu taala a'lam. Oke, okay, Afan. Nonton meli? Okay, insya Allah nanti kita selesaikan ya untuk faedah dari kisah Luqman ini sebelum nanti membahas masalah fikih pendidikan anak yang lainnya. Demikian ibu-ibu, para umahat yang dirahmati Allah, kita cukupkan kalau enggak ada pertanyaan lagi. Fanas Allah Ta'ala Al-Huda والتقوى والعفاف والغنى فآخر الكلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.